Semenjak pandemi ini tidak adanya operasi dari Polres, ya kan? Nah, ini menjadikan peluang, menjadikan untuk kelonggaran-kelonggaran pada masyarakat yang terutama yang tidak disiplin. Nah, maka dari itu dengan adanya kemarin inovasi termasuk etle, itu pun tidak bisa mencakup semua karena kamera hanya beberapa titik, tidak bisa masif semua untuk putus ada. Maka banyak yang menghindar-menghindar yang terkait masalah bagaimana supaya bisa untuk menerobos dan lain-lain untuk melanggar. Nah, maka dari ini untuk pemerintah Kabupaten Kudus tentunya akan siap memberikan dukungan bagaimana memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, terutama untuk internal kita sendiri, ASN, Mas. Nah, nanti kita akan di-breakdown oleh camat dan desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, dan ini perlu ada inovasi dan kajian bersama terkait sinergitas antara Polri dengan Perhubungan, karena Perhubungan yang membuat rambu tapi Polri yang melaksanakan di dalam penegakan hukum itu sendiri. Maka dari itu selama ini kan banyak sih untuk rambu-rambu itu yang dilanggar, tapi tentunya sampai saat ini belum ada sanksi. Karena saya sering melihat, maksudnya baik itu mobil maupun motor, kalau dari pelanggaran itu sampai saat ini belum ada sanksi yang tegas untuk mereka. Maka harapan kami selain ini untuk sosialisasi dan edukasi, tentunya untuk penegakan hukum bagi masyarakat yang memang melanggar, apalagi terkait masalah mungkin yang masih belum memperpanjang, kesimpulan perpanjang itu menjadi kajian kita bersama, apakah itu bisa ditilang atau tidak dikasih sanksi atau tidak. Kalau itu memang tidak bisa dikasih sanksi, ya tentunya masyarakat akan memberikan tidak ada efek jera. Hanya kemarin hanya sekian bulan, ada sekian persen, hanya untuk inovasi seperti itu pun kadang-kadang masyarakat banyak yang malah tidak masalah, selagi itu aja kan tidak masalah, tapi harus ada sanksi yang betul-betul tegas. Nanti ada rencana untuk penambahan ini, Pak, kamera CCTV untuk mendukung ETW? Ya, tentunya nanti kalau kita dianggarkan, itu tentunya ke dari Kominfo ya, kalau memang ada dianggarkan di sana dan ada kelebihan keuangan daerah, tentunya akan kita tambahkan untuk mendukung ETW itu sendiri. Total 12 triliun, nyampe 11
pemerintah dari sektor pajak daerah ini ya, dari komponen pajak kendaraan bermotor maupun biaya balik nama kendaraan bermotor itu sangat-sangat signifikan ya untuk pembangunan di Jawa Tengah, karena ini kita tahu bahwa angkanya itu 80% ya dari pendapatan asli daerah. Jadi pajak daerah sendiri itu 80% menyumbang dari PAD Jawa Tengah.